Pemirsa, imbas pengerjaan proyek galian PLN, kemacetan parah terjadi di Jalan TB Simatupang dari Pasar Rebo menuju flyover TB Simatupang, Jakarta Selatan di jam sibuk. Galian menyebabkan penyempitan jalan. Ya pemirsa, kemacetan parah terlihat di sepanjang jalan TB Simatupang dari Pasar Rebo menuju flyover TB Simatupang, Jakarta Selatan. Kemacetan ini merupakan imbas dari adanya proyek galian PLN sejak Senin kemarin. Untuk diketahui, karena adanya proyek galian PLN ini menyebabkan adanya penyempitan jalan. Dari awalnya ada dua jalur, namun kini menjadi satu jalur. Menurut petugas yang berada di lokasi sebelumnya mengatakan nantinya proyek ini akan ditarik ke dalam sekitar kurang lebih 1 meter untuk menghindari kemacetan di sepanjang jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Muhammad Faisal, iNews melaporkan.